Nah, Komeng, ini ruangannya ya, museum yang harus kamu jaga. Lihat patung-patungnya. Ini saya, sini. Ini pernah main film Jailangkung. Ya. Nah, ini Raja Mesir istrinya. Ya. Jangan ada yang nyolek, apalagi minta nomor HP. Nah, ini anaknya waktu itu hidupnya di Mesir. Pertama, ini anaknya. Itu Raja Firdaus Mini. Raja Mesir? Dulu, yang dulu. Fir'aun. Ini anaknya. Oh. Nah, yang ini putri Indian ini. Zaman lu udah ada body bag. Hah? Itu perut. Nah, ini patung apa nih? Kayak orang condet ini, Pak. Kayak orang condet. Ini Bupati Zimbabwe. Ya, ini juga enggak ada yang boleh nyolek-nyolek karena semuanya dari atas sampai bawah ini hasil lilin semuanya. Oh, lilin. Lilin bekas orang babi ngepet. Nah, ini dia ini. Ya. Ya, pokoknya enggak ada yang boleh megang-megang, ya. Ya. Tuh, lihat tumisnya. Lilin. Meng. Ya, Komeng. Ya, ngapa lari-lari? Ya, saya meriksa yang lain. Pokoknya kamu hawasin semuanya ya. Ya. Jangan ada yang dipegang, nggak boleh ada yang dijamah-jamah. Ya. Ya. Berarti mesti sendiri-sendiri, nggak boleh dijamah. Itu jamah. Hal ini memang nggak boleh ada yang pegang. Ya. Ingat ya. Jangan ada yang pegang-pegang. Mau kemana lagi sih? Ngontrol. Kan ngawasinnya daerah sini. Nggak keluar-keluar ya. Anda tinggal. Jangan buat saya nggak dipercaya lagi sama bos. Ya. Jarwo. Oh, ada suara istirahat pakai dipanggil-panggil. Bukan apa-apa. Habis sih bos, gangguan. Mana aja sih dari tadi nggak nongol-nongol si Komeng. Dia kan anak ya, baru. Si Komengnya mana? Ya kemana Komeng? Yaudah, Komeng! Biar saya panggil Komeng. Lah, aneh sih. Jarwo mana? Jarwo mana ya Komeng? Anak baru pegel amat anehnya. Ya dia pergi lagi. Ya Komeng, ya Jarwo, ya ampun. Sini. Anak tinggal, anak ngawasin yang lain lagi. Ya. Ingat ya, jangan ada yang dipegang. Saya dampingin dia terus ya. Ya. Ya Jarwo, ya Komeng, ya pergi lagi ente. Apa ngikut anak keluar ente, jangan keluar berdua di sini, jangan keluar lagi anak keluar ya, ya ente di sini aja berdua, jangan keluar. Iya, bawel banget. Nah sekarang tugas lu Meng, gua dikasih instruksi supaya ngedampingin lu terus. Nah kita ada sip-sipan nih untuk jaga ini patung-patung peninggalan zaman dahulu. Lu harus memperhatikan peraturan yang ada, lu diam! Kontrol. Kontrol apaan? Gua lagi ngomong. Sini aja deh. Kita jaga ganti-gantian. Oke. Mau lu yang melek, apa gua yang tidur? Katanya gantian. Ya iya. Mau lo yang melek dulu, apa gue yang tidur dulu? Gue dulu yang tidur, abis itu baru lo yang jaga. Kok lo ketawa tuh? Ah!
Segala Jailangkung ada di sini. Ya udah lu tidur, gua jaga deh. Jam 12 nih. Wik. Udah jam 12. Jam 12. Ya ampun ya tadi. Ping lawak, Ping. Lu udah menjadi patung ya. Jam berapa nih? Udah jam 12. Tanggung belum subuh. Wah. Aman enak nih. Udah jam 12 dari tadi gue tebelet banget. Toilet mau ke gue. Lu mau ke toilet. Lu mau ke toilet. Kata siapa emang? Lu mau ke toilet? Biasa gitu. Langsung aja lu toilet depan lu. Hah? Pantes bau. Enggak. Udah jam 12 sampai jadi patung. Amin. Iya. Setiap jam 12 aku selalu menantikan suara bel jam berbunyi, Min. Lu ngerayu si Mimin lo. Mimin pacar gua tuh. Hah? Apa? Aku pacar kamu. Iya. Jangan mentang-mentang kamu Presiden Amerika Theodore Roosevelt. si bapak tidurnya jalan-jalan bensinnya banyak kali ya? Orang tidur gesut-gesut kayak gonggo. Mimin, sini. Mimin, kenapa? Kamu tahu gak bedanya rumus fisika sama kamu? Ih! Hah? Kamu ngapain sih deket-deket aku? Mau cium tengkok kamu. Kamu jangan deket-deket aku, kamu kan udah punya pasangan. Hah, itunya bangun. Penjaganya? Iya. Kok? Tenang aja. Patung mana lagi nih? Bukan. Dia gini-gini, dia kelilipan. Kata kelilipan. Bangun tidur yang dikucek kuping. Perasaan patungnya nggak ada patung yang ini. Wah. Ya. Belum kena. Sleting belum kena. Lu sleting sampai jonggol. Sleting sampai sini doang. Sampai sini. Kamu bukannya butung. Patung. Patung. Patung masa butung. Patung. Hei. Kamu pasti siapa? Kaget ya? Kok pasti kaget ya? Kok kamu bisa hidup? Kita memang hidup setiap? Di museum ini setiap jam. Ya. Kita di museum ini memang hidup setiap jam 12 malam. Tetapi nanti jam 6 pagi kita jadi patung lagi. Kok bapak kaget ya? Saya bukan bapak kaget, saya bapak komeng. Kamu maksudnya tidak kaget ya? Kamu tidak usah heran. Kamu tidak usah heran. Yang ngomong itu. Ini. Kita saya bingung yang ini ngomong, yang ini ngomong. Semua ngomong. Padahal kan kamu patung. Tuh, Pak Opi aja tidurnya. Bapak perlu tahu patung di sini kalau jam 12 malam itu hidup. Hidup, Pak. Baru kaget dari tadi orang jelasin baru kaget. Jadi setiap jam 12 malam kita semua hidup. Bergerak. Tapi sesungguhnya walaupun kita patung, kita punya jiwa dan perasaan. Saya mencintai wanita Indian yang satu ini. Iya, Pak. Bapak kan penjaga baru di sini. Bapak harus tolong saya direbutin dua perempuan ini. Laki-laki? Iya, dua laki-laki ini, Pak. Siapa menurut kamu yang lebih pantas menikahi dia? Saya kan sama si Mesir, demen sama ini Mimin. Menurut bapak yang pantas saya apa Mesir? Kira-kira. Ya menurut bapak saya pilih yang mana nih pak? Kamu. Uh-uh. Kamu pilih dia.